Aku, Aureli, dan Halu. Ini cerita kisah cintaku dengan Aureli. Kami pacaran baru setahun. Putus nyambung sudah kami rasakan. Bahkan pernah hampir backstreet karena ayahnya tidak setuju. Tapi aku tidak mau, karena aku sangat-sangat menghargai Aureli. Aku tidak mau menjalin hubungan di belakang, karena aku pria bertanggung jawab. Kami kenalan saat Aureli JR untuk acara launching lagu barunya. Kebetulan aku hadir di situ sebagai dekorator acara. Kami pandang-pandangan saat dia nyanyi. Kami dua tersenyum indah. Aku pun datang di acara launching lagu baru Aureli, Part of Me. Dia pakai gaun warna merah, dan aku akui dia memang cantik bak bidadari. Kami pandang-pandangan lagi. Selesai acara, aku memberanikan diri untuk minta Instagramnya. Kami chat hanya melalui Instagram. Saya memberanikan diri untuk video call. Angkat dong. Yes, diangkat. Hai. Hai. Ya ampun, kamu lebih ganteng daripada di foto. Makasih. Aneh ya, biasanya kita cuma chatting di Tinder, sekarang kita bisa video call gini. Makasih ya, udah mau ngangkat. Gimana kalau kita saling lempar pertanyaan? Boleh. Oke, aku mulai ya. Apa bakat terpendam kamu? Aku bisa gini. Bisa gitu. Kamu? Aku bisa niruin Donald Bebek lagi marah. Coba. Oh, nice. Oke, giliran kamu nanya. Kamu suka anjing apa kucing sih? Aku suka doggy. Aku ya? Apa ya bingung? Kamu deh, kamu deh. Itu di tangan kamu apa? Bukanlah, aku tuh jam. Itu tiba-tiba dia suara anak kecil ya. Tapi dia manggilnya mama apa mami? Apa dia udah punya anak ya? Bisa jadi itu tetangganya atau bisa jadi keponakannya. Tapi aku tetap berusaha untuk mendapatkan hatinya. Cinta harus diperjuangkan bagaimanapun caranya. Ada yang menghalangi, tetap berusaha mempertahankannya. Singkat cerita, kami pun berpacaran. Anak kecil yang memanggilnya mama ternyata anak dari kakaknya. Aureli suka dipanggil mama atau mami oleh ponakannya sendiri. Suatu hari, aku melihat YouTube dan melihat Aureli mempersiapkan film barunya. What? Dia seorang artis. Dia seorang selebritis. Tapi sampai sekarang, saya mengenalnya dia baik, ramah, dan rendah hati. Aku pun meneleponnya melalui WhatsApp. Lagi apa? Bosan. Terus kangen sama kamu tapi gak bisa ketemu. Kan lagi social distancing loh sayang. Iya tahu. Gimana kita tebak-tebakan aja? Tebak-tebakan? Iya. Coba. Tahu gak password Facebook aku? Gak tahu. Oh, passwordnya I love you. Sayang, kamu lucu banget sih. Aureli, makan yuk. Siapa tuh ya? Aku makan dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Okay, I love you. I love you too. Bye. Bye. Tutup dong. Kamu aja lah nutup. Kamu aja. Ya? Ya udah, aku tutup ya. Okay. Bye. Bye. I can't hide it anywhere. Follow. Romantis dalam berpacaran selalu diinginkan setiap pasangan. Kedekatan, tatap muka, makan bersama, dan tersenyum indah menjadi momen terdalam yang susah untuk dilupakan.
Tapi marah, kecewa, sedih, kadang kita rasakan juga, entah dari kita atau orang lain. Hubungan seperti ayunan, sehingga buat suasana hati tak karuan. Aku pun pernah merasakannya dengan Aureli. Horas. Ya. Ada apa emang? Hah? Aku mau nanya sesuatu tapi kamu jangan marah ya. Iya, tapi ngeri kali sih mesmu tadi ya. Kejam kali, Dek. Ah. Jangan marah tapi. Iya, enggak marah, tapi SMS memang luar biasa kejamnya. Sakit hati aku. Janji? Janji. Ngomong apa emang? Kamu enggak like foto mantan ya? What? Ya enggak lah ini ya. Ada aja. Apa-apa. Enggak loh, bener. Ngapain pulang enggak ada kerjaan coba? Enggak ada kerjaan. Lebih bagus aku like fotomu. Lu marah-marah mulu sih, Allah. Yang enggak kusuka dari Aurelia ini. Ini sebenarnya bisa diselesaikan. Tapi dia tiba-tiba aja langsung mutusin telepon. Aurelia, apa aku hubungi aja ya? Kalau biasanya Aurelia marah, aku hubungi, dia kan gak angkat. Mungkin besok aja aku hubungi Aurelia. Angkat dong Aurelia, please. Apa dia lagi marah ya? Karena masalah kemarin. Aku coba lagi ya. Gak diangkat lagi. Aku coba sekali lagi. Yes, diangkat. Masih marah ya? Maafin ya, please. Ya. Yeah. Duh, petir. Kan ketawa. Apaan? Siapa yang ketawa? Orang bersin. Di sana nggak hujan? Hah, itu ada yang ngirimin kamu haus tuh, kata ojol. Iya. Udah nyampe? Nogok pakai haus nih ceritanya. Suka gak? Tergantung. Kamu beli yang favorit aku gak? Iya dong. Oh iya, boba. Ada loh. Yang? Apaan? Biasa. Bukan. Terus apa dong? Aduh, bilang apa hayo? Oke, okay. Bye bye ya. Jangan nakal. Oke, okay. Yes. Akhirnya dia nggak marahan lagi. Emang sih, Aureli itu yang aku suka dari dia. Dia tuh baik, baik banget orangnya dan care banget. Dan dia selalu ngasih surprise. Kemarin aku ulang tahun. Dia ngasih jam dan ternyata jamnya itu, aduh, aku suka banget. I love you Aureli. Semoga hubungan kita sampai selamanya. Maafin jika aku pernah buat salah sama kamu. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik. Ya. Yeah. Tidak sengaja aku melihat infotainment bahwa Aureli putus dengan pacarnya. Padahal hubungan kami baik-baik saja. Mungkin ini kehendak dari orang tuanya karena hubungan kami tidak disetujui. Aureli pun dibawa ke luar negeri untuk menikah dengan pilihan ayahnya. Aureli tidak setuju. Aku pun keluar negeri untuk menjemput Aureli.
kami pun dikejar. Dikejar sampai dapat. Dan that I chased is you.